Mamanya proud nggak? Ya iya dong. Hah? Luar biasa. So proud. Hah? Bilang I love you Claudia. Ya masa? Ya pasti ini. Itu gak? Goal buat para netizen di Indonesia. Ya? Goal buat. Salam Tekok Londo Jowo KP. Jangan lupa subscribe dan like video berikut ini. Bersejarah sekali. Malente ini di utaranya Jerman. Hamburg, Lübeck, mau ke Kiel. Nah, tahun 74 waktu Jerman juara dunia. Timnas Jerman senior itu latihannya di sini. Di sini nanti coba kita lihat ke atas. Mereka di sini mendapatkan training apa? TC-nya di sini. Nah. Mereka juara. Nah, sekarang Claudia bikin dia punya TC di sini juga. Mudah-mudahan dengan HSV U17 tahun depan mereka juara, ya. Coba. Ini udah juara loh. Udah 3-0 masih. Iya, hari ini udah main 3-0 setengah babak. Lawan U23. Lawan U23-nya Holstein Kiel. Ya. U17 lawan U23. U17 lawan U23. Coba kita lihat di atas. Oke. Ini pintu masuknya. Hotel ini masih dari tahun 70-an ya. Tahun 70-an waktu Jerman juara dunia. Nah, tempat latihan ini disebut Oberzeela Fußballpark. Semua pencinta bola Indonesia pasti tahu siapa Oberzeela itu. Memang dia kayak kalau nggak salah terakhir main buat timnas Jerman tahun 72, tapi dia salah satu pemain terbaik Jerman dan the best player dari utara Jerman, khususnya dari Hamburg. Udah dianggap seperti Tuhan saja dia Hamburg. Nah, ini dia Oberzeela. Pemain the best dari Hamburg as well. Ayo, ada yang kenal ini enggak? Siapa? Kiper legendanya Jerman. Nah, ini tahun 2011 sampai 2013, tempat ini direnovasi kembali menjadi central atau mereka sebutkan sebagai Oberzeela Training Spot. Lihat kan? Ada Gerd Müller nih, Beckenbauer yang muda. Ini siapa namanya? Günther Netzer. Matthäus ada di sini. Ini coachnya Jerman dulu Oberzeela. Ini Gerd Müller sama Uli Hoeneß. Luar biasa, luar biasa. Ini guys, foto legenda. Sepatu bola 40 tahun. Jamannya HSV. Oberzeela adalah pemain paling top, paling dikenal di Hamburg. Gak ada duanya. Nih. Nah, ini dia. Sang legenda, sudah almarhum, tapi merupakan legendanya Hamburg maupun legenda Jerman. Ini timnas Jerman yang pernah latihan di sini, kalau nggak salah ini persiapan Piala Dunia 82 masih ada. Eichel, Immel, Toni Schumacher, Briegel, dan lain-lain. Hotel Training Centernya Jerman 72, 74, 78, sampai 80 di sini timnas. Bahkan tahun 80 katanya juga pernah ke sini. Ada dua lapang besar. Menarik tempatnya. Nah, ini dulu Beckenbauer, Gerd Müller, semua Uli Hoeneß, semua latihan di lapangan sini. Ini ada lapangan di sini, sama di atas itu. Guys, bayangkan ini training camp-nya timnas Jerman tahun 72, 74, ya. Sampai tahun 80 kalau nggak salah. Luar biasa sekarang Claudia ada di sini. Itu Claudia lagi dipersiapkan. Akan masuk menit ke-20 ya, karena kan baru kan. Nah, itu Claudia masuk. Claudia bawa. Und Schuss! Ah! Oh, dia selalu dijaga. Ya.
Jawohl. Ini Claudia. Istirahat. Bebas. Ini. Lagi istirahat sekarang. Gimana Clau? Oke? Iya. Clau, kom, mach das. Coba Clau. Oh, schade. Yes! Nice goal from Claudia. Nice goal. Ketangkap kamera mudah-mudahan. Mantap. At least one goal. At least one goal. Menang 4-1. First game. Menang 4-1. Nah, mamanya proud enggak? Ya iya dong. Hah? Luar biasa. So proud. Hah? Bilang I love you Claudia. Ya masa? Ya pasti ini. Itu goal buat para netizen di Indonesia. Ya. Goal buat Indonesia. Tim pemenang. Bravo, bravo. Clau, nice goal. 4-1, very nice. Mana Clau? Hah?